Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video. Ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Terakhir, kepada netizen kita dan juga kepada sahabat-sahabat yang berbeda pendapat dengan kami, tolong dengan bahasa kuburiun jangan lagi teristilahkan dan juga jangan sampai terucapkan. Kuburiun, lima artinya adalah penziarah-penziarah kubur, berarti semuanya penziarah kubur, tidak ada masalah. Mutawassilun, maksud daripada kuburiun ada orang-orang bertawassul. Itu terdapat khilaf bainal ulama. Ada pendapat yang mengatakan sunat, yang mengatakan tidak mengapa. Ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Tapi kuburiun dengan makna penyembah-penyembah kubur, itu syirik, itu kufur, itu ridah. Maka kalian yang melibatkan kami sebagai kuburiun, penyembah-penyembah kubur, pasti dan pasti fatwa secara mu'tamad penyembah kubur itu adalah kafir. Kata-kata kekufuran tersebut tidak luput daripada dua keadaan, dimakan kembali kepada orang-orang yang kalian perkatakan atau akan kembali kepada kalian sendiri. Kalau ternyata orang yang diperkatakan tidak demikian, kami bukan penyembah kubur, ziarah kubur, kata syarab dengan mengucapkan salam dan juga doa kepada mereka, bukan penyembah sebagaimana yang mereka katakan. Jadi ini tidak lebih daripada nasihat yang terakhir daripada kami. Jangan sampai nasizen kau, alim kah, jahil kah, salafi kah, wahabi kah, siapa saja kalian, profesor, doktor sekalipun, dengan gelar yang 13 meter panjangnya, tidak boleh mengatakan orang-orang yang mukhalif dengan antum sebagai kuburiyun, sebab kuburiyun berarti obadul kubur. Obadul kubur itu adalah orang-orang murtad. Nabi kita bersabda, kata-kata pengkufuran, kalau san yang diperkatakan itu memang kafir akan lekat kepadanya, tapi kalau ternyata tidak demikian dia akan kembali kepada orang yang mengucapkan hadanallahu iyyakum ila nabi salih islamul muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah pun menonton, sudah pun mendengar. Okey, apa yang diucapkan oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari itu ialah ketika majlis penutup. Majlis penutup program Sama' Hadis Sahih Al-Bukhari. Saya sangkakan bila majlis ataupun program Sama' Hadis Sahih Al-Bukhari, Sama' di sini maksudnya mendengar beberapa syekh, beberapa tokoh yang sepatutnya dalam bidang hadis, membacakan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, lalu kita pun mendengar bacaan tersebut. Majlis penutup, saya jangkakan adanya saranan, adanya pengesyoran untuk kita melazimi membaca kitab-kitab hadis, untuk kita rajin membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi dicerita bab kuburiun pula. Tapi tak apalah, saya memaksa diri untuk berbaik sangka bahawa mungkin sebelum itu Syekh Nuruddin Al-Banjari telah pun memberi pesanan untuk kita mengkaji, mengamalkan kitab Sahih Al-Bukhari. Bukan menolak dengan alasan hadis syas. Ya? Dan kemudian beliau selitkan sedikit nasihat tentang kuburiun. Ya? Jadi tak apa, saya pun akan fokus kepada isu kuburiun ni. Pertama, Syekh berkata kuburiun ni artinya penziarah-penziarah kubur. Salah, salah, salah. Wahai Syekh, faham. Ataupun lebih tepat, jangan cuba nak campur aduk istilah antara yang hak dengan batil. Apabila ziarah kubur, ia terbahagi kepada tiga. Ada ziarah yang sunnah, ada ziarah yang bid'ah, ada ziarah yang syirik. Apabila orang itu ziarah kubur, dia melakukan sebagaimana yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ziarah sunnah. Apabila seseorang itu berbuat perkara-perkara yang lain dan apabila dia menyembah kubur, maka itulah ziarah yang bida'ah, ziarah yang syirik. Apabila saya dan para pencinta sunnah yang lain menyebut istilah kuburiun, kami tidak merujuk kepada ziarah kubur yang selari dengan sunnah, tetapi kami merujuk kepada ziarah kubur yang bida'ah dan syirik. Nanti di hujung video ini saya akan mainkan video saya yang lama sebelum ini di mana saya jelaskan perbezaan antara ziarah kubur yang sunnah dan juga kuburiun. Maka percubaan untuk menyamakan antara kuburiun yang ertinya penziarah-penziarah kubur adalah satu permainan untuk cuba menyamakan antara hak dan batil. Sebab kalau seseorang itu ziarah kubur selari dengan sunnah Rasulullah SAW, sekali-kali
kami tidak akan menggelar mereka itu sebagai kuburiyun. Apabila kami, saya menggelar mereka itu sebagai kuburiyun, ada sebabnya, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Syekh juga menyebut bahawa mereka tu ke sana untuk bertawassul. Dan Syekh juga berkata bertawassul ini sesuatu yang dikhilaf, yang diperselisihkan. Sekali lagi, salah, salah, salah. Wahai Syekh, jika anda tidak bijak, jika anda berucap di hadapan orang-orang yang tidak bijak, jangan menyangka orang-orang lain tidak bijak. Tidak bijak ni perkataan baiklah. Kalau yang direct to the point, bodohlah. Okay? Kita tidaklah sama seperti orang yang anda anggap sebagai tidak bijak. Apabila tawassul, tawassul itu ialah berdoa kepada Allah SWT dengan wasilah, dengan menjadikan mana-mana orang soleh yang telah pun meninggal dunia sebagai wasilah dalam doa. Macam Syekh kata, ia adalah sesuatu yang diperselisihkan, yang itu betul. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apa yang Syekh tidak sebut ialah tawassul yang dalam jenis ini ni boleh dilakukan di mana jua tanpa perlu pergi ke kubur. Tanpa perlu pergi ke kubur. Sebagai contoh, saya sekarang ini di rumah saya. Seandainya saya nak mengamalkan tawassul kepada orang mati, seandainya saya tak buat, saya boleh berdoa di rumah sekarang ini sebagai contoh. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan kemuliaan Syekh Abdul Kadir Ajilani agar engkau membantu hajat aku ini. Ataupun saya di Selangor, setiap hari Jumaat, ketika khutbah Jumaat, pada khutbah yang kedua, khatib di atas mimbar dalam doa yang disediakan oleh teks, oleh pihak berwajib, dalam itu pun ada bertawassul kepada Nabi SAW dan khatib berada di atas mimbar, bukannya di sisi kubur Nabi SAW. Jadi, berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia memang diperselisihkan seperti mana yang Syekh sendiri sebut. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu apa yang Syekh sembunyikan ialah bertawassul dalam jenis ini ni boleh dilakukan di mana jua tanpa perlu pergi ke kubur. Apabila seseorang itu pergi ke kubur, itu bukan lagi tawassul, itu ialah istighosah di mana dia benar-benar berdoa kepada ahli kubur. Wahai Syekh, wahai Fulan, tak panggil Fulan lah. Tak kisahlah siapa, Nabi ke, orang soleh ke, wali ke, bantulah aku. Dia pergi ke kubur sebab dia benar-benar nak merayu kepada orang dalam kubur. Dia tak buat di rumah. Sebab kalau di rumah atau di mana-mana lokasi lain, dia beranggapan orang dalam kubur tu tak dapat dengar. Lalu sebab tu dia pergi ke kubur. Orang yang pergi ke kubur itu yang kita sebut sebagai istighasah. Dan itu memang syirik. Sebab dia meminta kepada orang mati apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada beberapa video dalam topik ini. Yang terbaru juga saya ulas react yang kritik kepada Maulana Ehsan yang cuba mewajarkan tindakan amalan istighasah ini. Boleh rujuk di sana. Cuma yang penting di sini sangatlah dikesali apabila Syekh Noordin Al-Banjari cuba untuk mengaburkan isu ini. Cuba untuk camouflage isu ini bahawa kononnya bertawassul. Tidak, tidak. Bertawassul boleh dilakukan di mana jua apabila seseorang itu di sisi kubur. Wali ke, orang soleh ke, Nabi ke apa ke, dia beristighasah, dia berdoa kepada ahli kubur itu dan itu memang syirik. Ini sekali lagi percobaan untuk campur aduk antara hak dan batil. Tadi percobaan mencampur adukkan antara kuburiyun dan ziarah kubur. Sekarang percobaan untuk campur aduk antara tawassul dan istighasah. Tawassul seperti mana yang Syekh sebut, betul ada khilaf. Saya dan para pencinta sunnah yang lain cenderung pada pandangan ia adalah sesuatu yang tidak dilakukan. Ia adalah satu bentuk doa yang bida'ah. Tapi kami maklum di kalangan orang-orang sufi mereka nak lakukannya. Dipersilakan tapi mereka buat di mana-mana jua tanpa perlu pergi ke kubur. Jika seseorang itu pergi ke kubur, berarti dia benar-benar berdoa kepada orang dalam kubur itu. Wahai Syekh, bertakwalah kepada Allah. Jangan campur aduk. Kalau anda tak bijak, kalau orang-orang di hadapan anda tidak bijak, jangan sangka yang lain-lain menonton apa yang anda cakapkan itu adalah sama-sama tidak bijak. Okey, ketiga, Syekh menyebut, kali ini saya setuju lah pula. Yang pertama, yang kedua tadi saya tak setuju dan saya kritik. Yang ketiga ni saya setuju. Okey, Syekh sendiri menyebut kuburiyun ini penyembah kubur. Yang dengan itu boleh membawa itu adalah syirik, itu adalah kufur, itu adalah ridah. Yang ni saya setujulah, ridah ni murtad.
Ini saya setujulah. Maka Syekh, wahai Tuan Guru Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, kamu nasihatilah orang-orang yang pergi sembah kubur. Yang kamu pergi alih ataupun kamu target nasihat tu kepada orang yang tak sembah kubur, buat apa? Kamu sendiri sebut bahawa kuburion ini orang yang menyembah kubur, itu syirik, itu kufur, itu ridah. Setuju, betul. Maka nasihatilah mereka yang tu, sebab perbuatan ini, amalan ini ada. Di Malaysia pun ada, di Indonesia pun ada, di pelbagai belahan dunia Islam pun ada. Okey, di sini saya kongsikan satu gambar. Okey, di mana orang-orang sujud kepada kubur. Okey, baru-baru ni pun timbul isu sujud kepada makhluk kan. Okey, gambar ini orang sujud kepada kubur. Wahai Syekh, apa kamu nak kata tentang gambar ini? Mereka berlakon ke? Berlakon pun tak boleh juga kalau macam tu. Ini yang kami maksudkan kuburiyun yang menyembah kubur. Mereka benar-benar sujud kepada kubur. Okey. Jadi ini syirik, ini kufur, ini ridah. Dan inilah yang kami nak selamatkan umat Islam daripada amalan keyakinan yang salah ini. Dan apabila Syekh juga menyebut dalam hal ini, kita kata setujulah. Jadi Syekh, tujukan nasihat anda kepada orang yang seperti ini, yang dalam gambar ini. Bukannya kepada yang lain-lain ya. Sedikit tambahan, apabila Syekh menasihati agar jangan menggunakan perkataan kuburiyun, jangan menggunakan tuduhan kuburiyun kerana ia bererti kafir dan kekafiran itu boleh kembali kepada orang yang membuat tuduhan, saya ingin bertanya, apakah Syekh sudah menasihati rakan-rakan seperjuangan yang lazim, yang gemar menggelar kami para pencinta sunnah sebagai mujassimah, musyabihah dan yang terkini pemberhalaan langit, menyembah berhala di langit. Sudahkah, wahai Syekh, kerana gelaran ataupun tuduhan mujassimah dan juga musyabihah juga boleh membawa erti kafir, di mana kekafiran itu boleh saja kembali kepada orang yang menuduh. Dan yang terkini, menyembah berhala di langit, pemberhalaan di langit, boleh juga membawa erti syirik, di mana syirik itu boleh saja kembali kepada orang yang membuat tuduhan. Jadi apabila Syekh menasihati kami jangan menggunakan istilah kuburiyun, apakah Syekh juga sudah menasihati rakan-rakan seperjuangan yang menggunakan istilah-istilah mujassimah, musyabihah dan juga pemberhalaan langit? Okey, baik. Itu yang saya nak ulas dan kritik. Baik, sekarang ni saya akan mainkan video lama saya yang dalam isu ni, di mana saya bezakan antara ziarah kubur dan juga kuburiyun. Apakah bezanya ya? Okey, jadi videonya... kejap. Video ni saya pakai baju sama pula. Background pun sama. Okey, tak apa. Jadi video ini daripada video lama saya, saya mainkan semula di sini. Minta izin daripada Hafiz Fida Abdullah supaya tak kena copyright strike. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, saya tinggalkan kalian semua dengan video ini ya. Jadi para penonton kena hati-hati dengan orang yang cuba menyamakan antara hak dengan batil, dengan penggunaan, dengan pencampuran istilah-istilah, dengan cara penyamaran, dengan cara camouflage. Kita kena hati-hati. Ada beza antara kuburiyun dengan penziarah kubur yang mengikuti sunnah. Ada beza dengan tawassul kepada orang mati, meskipun benda ni khilaf, saya tidak setuju dengannya, tapi ada beza antara tawassul kepada orang mati dengan orang yang benar-benar berdoa kepada ahli kubur. Okey? Jadi sangatlah dikesali apabila orang agama, saya yakin orang agama ni tahu. Takkan tak tahu kan? Mereka tahu, tapi mereka cuba camouflage. Mereka cuba samarkan supaya orang pun macam, yelah apa salahnya, takkan ziarah kubur dipanggil kuburiyun. Kan Rasulullah SAW anjur kita ziarah kubur, padahal ziarah kubur tu macam mana saya kata tadi? Ada yang sunnah, ada yang bida'ah, ada yang syirik. Okey, baik. Jadi saya tinggalkan para penonton sekalian dengan video lama saya ini. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan jelaskan secara ringkas apakah beza antara ziarah kubur dan kuburiyun. Saya tak akan bagi dalil-dalilnya sebab saya sebelum ini alhamdulillah telah buat banyak video tentang kubur dan tentang tawassul dan istighosah. Dalam kotak description saya ada bagi link sebab saya telah menghimpun video-video tersebut dalam satu playlist khas
tentang kubur je. Macam-macam video tentang kubur sahaja, sila tonton. Satu lagi playlist himpunan video-video saya tentang tawasul dan istighosah. Jadi semua dalil-dalil ada dalam video tersebut. Saya tak nak ulang di sini, nanti jadi panjang sangat pula ya. Okey, baik. Perbezaan pertama, ziarah kubur ialah kita boleh ziarah mana-mana kubur, termasuk kubur orang bukan Islam. Sebab tujuan ziarah kubur, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk ziarah kubur ialah untuk ingat kematian dan ingat hari akhirat. Dan tujuan ini dapat dicapai di kubur orang Islam mahupun yang bukan Islam. Cumanya bila pergi kubur orang bukan Islam, tak payahlah memberi salam bila nak masuk, kan? Alright? Jadi ini ziarah kubur yang sunnah ini, mana-mana kubur pun boleh. Sudah tentu, saya faham, sudah tentu kubur ahli keluarga sendiri lebih rapat di hati. Tapi kalau katakanlah kubur ahli keluarga tu jauh ke, mungkin musim cuti saja dapat pergi ke, kita dapat pergi ke kubur yang berhampiran dengan tempat kita di mana jua, untuk kita mengambil manfaat untuk mengingati kematian dan hari akhirat. Jadi ringkasnya, ziarah kubur berdasarkan sunnah ialah mana-mana kubur. Adapun bagi kuburiyun, mereka tidak pergi mana-mana kubur. Mereka hanya pergi pada kubur-kubur yang mereka percayai. Tak ada bukti kukuh. Tetapi yang mereka percayai, di sana ada sekian-sekian nabi yang dikebumikan. Ada sekian-sekian wali, ada sekian-sekian tok syekh, ada sekian-sekian tok guru. Mereka pergi kepada kubur-kubur itu sahaja. Okey? Jadi mereka punya bukan pergi ke mana-mana kubur, tetapi yang ada nabi, mereka kata Nabi Hud lah, Nabi tu lah, Nabi ni lah, ada tok wali tu, tok wali ni lah, tok syekh ni, tok syekh tu lah, tok guru ni, tok guru tu lah, ya. Okey, itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua, ziarah kubur yang berdasarkan sunnah Nabi SAW ialah macam saya sebut tadi, mana-mana kubur yang dekat. Mana-mana kubur yang dekat, ya, untuk kita ambil peringatan tentang kematian dan hari akhirat. Adapun kuburiyun, mereka sanggup bermusafir jauh. Kerana di kubur yang jauh itulah ada kubur Nabi sekian-sekian. Di kubur yang jauh itulah ada wali sekian-sekian dikebumikan. Pengalaman saya, Alhamdulillah, sebagai seorang juruterbang, bila buat flight ke beberapa destinasi di India, akan jumpa ada orang yang pergi ke sana untuk ke kubur. Sebab apa yang berlaku ialah bila sudah sampai ke destinasi, mereka penumpang semua sedang beratur kan untuk immigration, pasport kan. So, mereka punya tempat beratur tu zigzag untuk sampai ke sana. Adapun untuk kami anak kapal, ada satu lorong khas. Jadi, sambil lorong khas tu, bila situ tanyalah, pergi mana ni? Oh, mereka dengan muka berseri-seri. Oh, kami pergi ziarah kubur. Ha, kan? Tapi sebab saya pun pakai uniform, tak adalah kita nak kata, jangan-jangan, patah balik. Ha, okay? Ha, India satu, satu lagi di China. Bila kita buat penerbangan dulu di satu bandar di tengah China, Xi'an kan? Ha, so, ada juga yang pergi ke sana untuk semata-mata untuk ziarah kubur. Ha, bukan di Xi'an sendiri, tapi mereka kata kena naik bas lama sikit apa kan. Tapi itulah, dalam bab ini terdapat hadis Nabi SAW yang secara khusus melarang seseorang itu bermusafir jauh semata-mata untuk ziarah kubur. Saya ada video khas tentangnya, sila rujuk ya. Jadi, mereka memang bermusafir jauh untuk pergi ke kubur yang mereka kata ada Nabi di sanalah, wali di sanalah, Ashabul Kahfi di sanalah. Okay, alright. Okay, itu perbezaan kedua. Perbezaan ketiga, ziarah kubur berdasarkan sunnah Nabi SAW ialah memang ada doa di sana, tetapi kita berdoa kepada Allah untuk ahli kubur. Untuk ahli kubur seperti kita katakan kalau kita ziarah, kita minta ampun, kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan. Katakanlah kita pergi ziarah kubur ibu dan ayah kita, kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan ibu dan ayah kita, agar Allah rahmati ibu dan ayah kita. Doa ni sebenarnya boleh dibuat di mana-mana, tak semestinya kena pergi di kubur. Tapi alang-alang dah pergi kubur, alang-alang sambil mengambil iktibar tentang kematian dan hari akhirat, berdoa juga untuk ahli kubur. Okay? Jadi kita berdoa kepada Allah untuk ahli kubur. Berbeza dengan kuburiyun, mereka pergi sana memang berdoa, tetapi mereka berdoa kepada ahli kubur meminta sesuatu hajat mereka. Mereka berdoa kepada Nabi tu, wahai Nabi Hud, kepada wali, wahai Syekh Abdul Kadir Jilani, wahai Tuan Guru apa semua tu, bantulah aku. Sekarang ini harga barang semakin naik, saya tak dapat nak menyara keluargaku, lapangkanlah rezekiku. Jadi mereka berdoa kepada ahli kubur. Yang ini kita sebut sebagai istighasah. Dan istighasah ini adalah syirik. Okey, adalah syirik. Saya ada siri video khas tentangnya. Saya lagi link dalam kotak description. Bahkan di sisi kuburiyun, mereka berkeyakinan bahawa kubur ini adalah tempat dimakbulkan doa. Tak ada hadis pun. Tapi sendiri-sendiri mereka punya keyakinan berdasarkan pengalaman sebelum ni. Masalahnya siapa yang memakbulkan doa tu? Apakah Allah atau apakah syaitan? Okey. Jadi berbeza ya.
Jadi macam gambar yang disebarkan tu, Dr. Mazhar berdoa, tak silap saya, berdoa di sisi kubur ayahnya, ialah berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa, rahmati, lapangkan kubur untuk ayahnya. Tapi yang penting berdoa kepada Allah. Adapun kubur Yun, berdoa kepada ahli kubur untuk manfaat dirinya, ada sesuatu masalah ke, sesuatu hajat ke. Itu beza yang paling besar. Okey? Baik, itu perbezaan ketiga. Perbezaan keempat, okeylah, baca Al-Quran di kubur. Orang yang ziarah kubur, selain berdoa, mereka juga baca Al-Quran di kubur. Dan perkara ini adalah khilaf. Saya ada video khas tentangnya, sangat panjang, di mana saya react kepada Ustaz Azhar Idros dalam isu baca Al-Quran di kubur. Okay? Sekali lagi, link dalam kotak description. Tapi tak apa, kita menghormati adanya khilaf dalam isu ini. Berbeza dengan kubur Yun. Kalau yang ziarah kubur berdasarkan sunnah, sekadar berdoa dan membaca Quran, okey, di sisi kuburiun pula, okey, mereka beribadah di sana dengan solat. Solat jenazah tak apa, sebab memang ada dalilnya bahawa Nabi SAW pernah kembali lalu ditanya-tanya tentang seseorang yang tengok-tengok sudah pun meninggal dunia dan dikebumikan. Maka baginda terus ke kuburnya dan solat jenazah di sana. Itu boleh sebab tak ada rukuk, tak ada sujud. Tetapi mereka ni benar-benar, bagi kuburiun, benar-benar solat di kubur dengan rukuk, dengan sujudnya. Kalau tak pun, mereka sujud di kubur, mereka iktikaf di kubur, duduk lama je. Orang yang ziarah kubur, yang ikut sunnah tu, paling-paling kita kata 10 minit, 15 minit ke, lebih kurang gitulah. Oh, yang ini ni iktikaf punya lama. Sebab tu kubur Yun, kubur Nabi, kubur Wali. Bila saya sebut Nabi Wali, bukan kita anti kepada Nabi Wali apa semua tu, tak. Tetapi kita mengkritik mereka yang menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai tempat pujaan, tempat ibadah, ya. Jadi sebab itu, bagi kubur Yun, kubur Nabi, Wali apa semua tu, siap ada bangunan, ada bumbungnya, ada tempat duduk yang selesa apa semua tu, sebab mereka memang benar-benar beriktikaf di sana. Okey, mereka solat, mereka sujud, mereka berzikir, okey. Dan ada juga yang sampai tawaf di sana, dan ada juga yang melakukan sembelihan di sana, sembelih lembu ke, kambing ke, apa ke, ya. Jadi mereka benar-benar beribadah di sana. Sebab tu kita lihat kalau kubur yang dikatakan ada Nabi, Wali, Tok Syekh, Tok Guru, siap ada bangunan apa semua di situ supaya mereka dapat melakukan aktiviti ibadah di sana. Alright. Jadi beza antara ziarah kubur yang ikut sunnah, yang baca Quran tu tak ada sunnahnya. Tapi ialah ada yang amalkan. Jadi macam saya kata, khilaf. Tapi paling-paling baca Quran sajalah. Yang ini ni memang duduk beribadah di sana. Memang duduk beribadah di sana, ya. Okey. Sebelum saya buat video ni, saya tengok Dr. Ustaz Dr. Rozaimi pun ada post tentang perkara ni di Facebook beliau. Dan saya tengok di ruangan komen, ada yang komen, doa tak sampai, doa tak sampai. Bukan ke Wahabi kata doa tak sampai? Bukan ke Wahabi? Kita pun pelik lah. Kenapa setengah orang tu, dia punya traffic jamnya tu, dia punya sel-sel otak tak berhubung itu begitu serius. Yang dibincang sampai tak sampai ialah pahala bacaan Al-Quran yang dibaca, yang kemudiannya hendak dihadiahkan atau disampaikan kepada si mati. Adapun berdoa, kita berdoa kepada Allah, itu memang sememangnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun membaca Al-Quran, menghadiahkan pahalanya kepada si mati, yang itu tu yang ada khilaf. Okey, jadi antara kebijaksanaan seseorang dalam hal agama, antara ketajaman fikiran seseorang, ketajaman akal seseorang hal agama ni, ialah dia mampu membezakan perkara khilaf ni secara terperinci. Okay. Kadang kita sebut perkara lain, dia orang faham perkara lain, kan? Kita bincang tentang package selawat antara solat-solat tarawih. Mereka pula faham, tengok Wahabi ni, dia larang selawat secara total. Sejak bila pula larang selawat secara total, kan? Kita bincang tentang lafaz-lafaz zikir selepas solat fardu. Bacalah apa yang Nabi ajar, yang Nabi amalkan. Kenapa yang nak baca sendiri-sendiri, sama ada lafaz sendiri ataupun bilangan sendiri? Lalu mereka pula faham, tengok Wahabi tu, dia orang tak bagi zikir selepas solat. Siapa pula kata tak boleh zikir, kan? Okey, alright. Perbezaan kelima. Okey, bagi seorang Muslim yang biasa hatinya tertambat ke masjid, hatinya terikat ke masjid, berdasarkan hadis yang masyhur di mana Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ada tujuh golongan. Tujuh golongan yang akan mendapat naungan di hari akhirat kelak, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, kecuali naungan Allah. Di mana salah satu daripada tujuh golongan tersebut ialah seorang muda yang hatinya sentiasa tertambat ke masjid, hatinya sentiasa terikat, tertarik kepada masjid. Berbeza dengan kuburiun, hatinya sentiasa tertarik, tertambat dengan kubur. Bukan semata-mata mana-mana kubur, tetapi kubur Nabi, kubur Wali, kubur Tok Syekh, apa-apa. Jadi mereka ni punya cita-cita, kalau ada duit nak himpun apa, nak nanti nak pergi musafir ke sana. Kalau ada masa cuti ke apa, nanti nak pergi musafir ke sana. Oh, I wish I can go there. I want to make a special doa. Jadi beza dekat situ tu, ya. Hati mereka tertambat. Dan
kubur riun ni kita boleh bezakan. Bila mereka cerita kubur Nabi, kubur Wali, boleh doa sana, doa makbul, mereka cerita dengan wajah begitu ceria, begitu gembira. That is their excitement untuk pergi ke kubur Wali, Nabi, Tok Syekh, Tok Guru itu. Itu kubur riun, okay? Dan itu lima perbezaan. Lima perbezaannya antara ziarah kubur yang sememangnya merupakan sunnah dan anjuran Nabi SAW dan juga kubur riun yang merupakan larangan, bukan semata-mata larangan tetapi larangan tegas. Dalam salah satu video saya, saya telah bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang aktiviti kubur riun ni, dan baginda melarang dengan setegas-tegas larangan. Entah kenapa, entah macam mana, hadis ini macam tak wujud pula di sisi geng kubur riun ini, ya.